Terima kasih, selamat pagi semuanya, ibu-ibu. LOF Bistro in the Law. Bistro in the Law. LOF. Ya, selamat pagi, terima kasih kepada Ibu Mega dan panitia setempat yang saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan ibu-ibu sekalian. Iya, ibu-ibu adalah orang-orang terbahagia di dunia. Ada amin? Amin. Ya. Ya, saya perkenalkan diri saya, nama saya Paruntungan Kirsa. Ya, istri saya satu, ini Ediana. Coba berdiri, ini dia istri saya satu. Ya, anak saya tiga, cucu saya tiga. Ya, saya sudah pensiun dari TNI Angkatan Laut. Ya, tahun 2014 saya pensiun. Ya, dan puji Tuhan, ya bisa bergabung di Full Gospel. Ya, ibu-ibu sekalian. Pertanyaannya gini, kita ini di dalam kehidupan kita itu ada dua hal. Satu, perjalanan kita, ya, sebagai kita membawa tubuh fisik kita ini, betul? Ya, ingin merasakan kebahagiaan, berkecukupan, itu sebagai kehidupan kita. Tapi ada satu lagi yang perlu kita ingat adalah perjalanan apa? Perjalanan rohani kita, betul? Perjalanan rohani, the most important daripada perjalanan kita sebagai manusia biasa gitu. Karena perjalanan manusia biasa itu banyak orang sama, ya kan? Tetapi waktu perjalanan rohania kita itu luar biasa, itulah yang memimpin kita, Adami. Sehingga hidup kita benar-benar bisa berarti dalam hidup. Karena Tuhan ciptakan kita, kita gak pernah minta lahir di bumi ini, betul? Tuhan ada maksud lahir kita ada di bumi ini. Nah, saya memberi kesaksian dalam perjalanan hidup saya. Ya, dulunya semua orang gebu-gebu lah, wah ingin kaya, ingin pangkat tinggi, itu secara manusia, betul kan? Ya silakan, itu boleh dicapai. Saya juga mencapai yang itu semua. Ya, sekolah di Amerika, lemanas di Australia, pangkat sampai masuk ke ya golongan jenderal juga nggak pernah. Ya. Artinya apa? Secara manusia is okay, ya itu silakan. Tetapi the most important adalah perjalanan rohani kita. Ya, ini penting sekali. Ibu-ibu sekalian, saya mengalami perjalanan rohani perubahan itu manakala saya menangkap kebenaran yang luar biasa. Ibu ingat ada ayat yang berkata di Galatia 2 ayat 19 sampai 20 berkata, dia katakan apa? Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku hidup bagi Allah. Aku telah mati di kayu salib bersama Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang ku hidup di dalam daging, hidup oleh iman, bukan iman saya, iman kita bukan, iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Bagi kita dalam keluarga yang temanya ini apa? Strong family, strong ministry. Nah, kalau yang hidup itu kita, yang hidup itu misalnya istri saya di dalam hidupnya, terus yang hidup itu saya, ibu tahu apa akibatnya di rumah? Bisa bentok-bentokan tuh, berantem. Karena masing-masing egonya tinggi. Tapi malah kalah firman Tuhan sang yang hidup itu, Kristus sang firman yang hidup memimpin kita, hidup kita bisa berubah. Kenapa? Kita telah mati bersama dia. Siapa yang hidup ibu dalam hidup kita? Kristus yang hidup di dalam ibu-ibu dan saya. Ada amin? Amin. Ini luar biasa. Bahkan dikatakan ya di Kolose 1 ayat 27, rahasia yang terbesar di tengah bangsa-bangsa yang dinyatakan kepada orang kudusnya apa? Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Lihat Matius 18 ayat 20 katakan, jika ada dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Bahkan yang luar biasa, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ya Ibu-Ibu, ya, sorry, tapi ada Bapaknya juga, saya ada Bapaknya juga, ada dua Bapak-Bapak. Nah, di 2 Korintus 13 ayat 5 katakan, ujilah dirimu, ya katakan, apakah engkau tidak tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah apa, Kristus Yesus hidup tidak dalam diri kita. Kalau tidak ada Yesus Kristus dalam kita,
maka kita tidak pernah tahan uji. In English they say that if Christ is not in you, you are disqualified. Dahsyat. So ibu-ibu, mari di dalam perjalanan kehidupan kita, ada yang masih muda, saya udah almost 66 years, tapi masih muda ya bu. Nah, karena istri saya ini yang pintar merawat saya. Luar biasa. Ya. Jadi marilah sebagai suami istri saling mengisi, saling membangun. Jadi begini, ingat, kita punya anak. Kita memang pengen punya anak, tapi yang lahir itu laki-laki perempuan, terus wajahnya seperti itu ini. Emangnya kita tahu? Enggak tahu. Itu semua pemberian dari Tuhan. Ya. Mari sama-sama kita membangun keluarga kita. Karena ada Tuhan di dalam kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kesadaran kita. Karena Filipi 2, ya, Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, baik sebagai suami istri, berkomunitas dalam LOF, ya, di mana saja di dunia kerja, apa, kenakanlah pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Sehingga apa? Hidup kita tenang, tentram, saudaraku, ibu-ibu sekalian. Enggak ada ketakutan, ya. Jadi tidak ada intimidasi dalam hidup kita. Sebentar lagi aku belum ya, ya. Ini penting sekali. Kalau kita enggak sadar, ego kita yang hidup. Dan ingat, bangunlah anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Kenapa? Karena Indonesia butuh generasi yang luar biasa. Masuk di TNI, masuk di polisi, tapi jangan kayak Sambo ya. Jangan jadi kayak Sambo. Masuk jadi polisi, jadi anggota DPR, itu bagus. Karena kalau tidak, mereka akan menguasai Indonesia. So mari berkontribusi, bangun anak kita, siapkan anak kita untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Ada amin? Amin. Terima kasih. Itu kesaksian yang saya alami di dalam perjalanan hidup saya. Jadi manakala kita mengalami apa namanya pembaharuan pikiran kita, kerohanian kita dicerahkan, hidup kita itu menjadi berubah. Terima kasih dan selamat pagi.